Nagori Naga Jaya 1. Terletak di Kecamatan Bandar Huluman, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Yang terdiri dari 11 kota dengan jumlah penduduk 3.868 jiwa. Program yang dikelola POKCE 1, Tim Penggerak PKK Nagori Naga Jaya 1, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Kegiatan POKCE 1 Nagori Naga Jaya 1 dilaksanakan sesuai SK Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun. Selain didukung kebijakan pemerintah, Tim Penggerak PKK Nagori Naga Jaya 1 juga didukung oleh lembaga kemasyarakatan. Semua kebijakan sangat mendukung dalam pelaksanaan pola asuh anak dan remaja dengan cinta dan kasih sayang. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Nagori Naga Jaya 1 adalah sebagai berikut. Pesan kepada kita para orang tua, anak-anak lebih membutuhkan perhatianmu daripada hadiahmu. Anak bukanlah tamu biasa di rumah kita. Mereka telah dipinjamkan sementara waktu kepada kita dengan tujuan agar kita mencintai mereka dan menanamkan nilai-nilai dasar untuk kehidupan masa depan yang akan mereka bangun. Jangankan tamparan, makian, dan teriakan kotor ke gendang telinga anak pun adalah luka dalam yang tak tersembuhkan. Anak terlahir ke dunia hanya untuk kasih sayang, bukan diberikan kekerasan.